Baik, bertemu kembali. Baik. 8.30 pagi dan hari ini Hari Kesihatan Sedunia dengan tema yang diberikan penekanan adalah kemurungan. Siapa nak tahu awak atau saya, Eli atau saya, kalian di luar sana mengalami masalah murung? Ya. Ada kalanya kita sedar kerana kita rasa macam tak ada mood, sedih sentiasa, kan, malas nak keluar, tak mau bercampur dengan orang, tak nak main badminton bila awak ajar. Ya, itu tapi saya murung. Bagi saya bukan kemurungan. Ada kalanya kita tak sedar yang kita dalam kemurungan. Ya, kita macam seolah-olah macam tak nak jadi orang lah. Sampai begitu sekali. Jadi perkara ini kita tak boleh pandang remeh. Dan seperti yang kami kongsikan tadi, masyarakat Asia ni bukan jenis yang suka berterus terang. Suka pendam dan disebabkan dan takut diberi tanggapan negatif terhadap orang-orang terhadap orang lain, terhadap dia oleh orang lain. Jadi hari ini kita nak mengenal pasti tentang perkara ini supaya kita tahu bila kita berhadapan situasi ini apa yang kita boleh lakukan. Betul. Yep. Jumpa doktor atau pakar sebagainya. Iya. Yeah. Okey, kita nak bersama dengan tetamu kita, ya, Profesor Mahathir Dr. Muhammad Mohsin Ahmad Zahari. Beliau adalah Setiausaha Kehormat Persatuan Psikiatri Malaysia untuk bercakap soal ini. Dan jika anda rasa-rasa ada masalah ini, nak check, nak tahu lebih lanjut, boleh hubungi kami 7726-1603. Ya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Media Prima kerana bagi peluang untuk bercakap pasal kemurungan hari ini. Terima kasih kerana sudi hadir dengan imej yang sedikit berbeza. Terima kasih, Ali. Okey. Saya pernah dengar di negara barat ni kemurungan atau depresi ni adalah satu yang sering diutarakan. Ya. Barangkali di Malaysia ni baru saja timbul kesedaran. Sejauh mana setakat ni pada pandangan doktor? Saya rasa kita memang ada budaya seperti yang diberitahu pada awal tadi masa introduction, kita tidak berterus terang. Kadang-kadang simptom kemurungan tu lebih kepada simptom fizikal, sakit sana sakit sini, yeah, kan. Tapi akhirnya kita dapat penemuan, oh, dia ni sakit dada sebab kerisauan, sebab kemurungan. Kalau ikut data yang dibawa oleh Kementerian Kesihatan, dia membuat kajian mobiliti sembilan kebangsaan 2016, satu dalam tiga ada masalah kesihatan mental bagi rakyat Malaysia. Wow. Itu data lebih kurang 30%. Itu agak-agak membimbangkan dan menunjukkan peningkatan daripada 10 tahun yang lepas contohnya. Dan satu dalam tiga ni, satu daripada penyakitnya atau keadaannya adalah kemurungan lah, berkemungkinan besar. Dan kalau ikut fakta kemurungan ni, WHO kata lebih kurang 4% ada, kita kata penyakit, bukan saja perasaan murung, tapi ada penyakit kemurungan itu. Dan perempuan ni selalunya mengatasi lelaki lah dalam penyakit emosi ni. Jadi macam wanita dalam 5% lebih ada kemurungan, lelaki lebih kurang 3% lebih ada kemurungan. Dan juga menunjukkan peningkatan dari segi penyakit kemurungan ini, datanya menunjukkan dalam 10 tahun lepas lebih kurang 20% peningkatan jumlah pesakit itu sendiri. Okay. Dalam seluruh dunia mengikut data WHO. Tapi malangnya macam kata tadi, di negara maju pun hanya 50% lebih macam itu yang dapat rawatan. Tetapi saya ingat di negara kita dengan halangan-halangan yang ada, halangan pemikiran kita, ya, contohnya stigma-nya, saya rasa lagi kurang. Kita beranggapan kadang-kadang mungkin seorang tu menyatakan dia ada susah hati, kemurungan dan sebagainya. Tetapi kita kata, tak payah jumpa doktor, ataupun menggunakan cara yang mungkin tak baik, cara yang kita kata macam tahyul dan sebagainya. Kadang kita kata ini kelemahan diri sendiri. Jadi kita banyak beranggapan sebagai dalihan kepada kita nak kata kita ada murung ni. Jadi itu saya nampak sikap kita di sinilah, di rantau sini. Dan sebenarnya kemurungan ni tak mengenal siapa. Dia tak ada, boleh diskriminasi hanya orang miskin je ke, hanya orang bandar je ke, semua boleh terdedah. Tak ada sempadan geografi dan sebagainya. Itu mukadimahnya lah. Okay. Banyak dari segi perangkaan tu memang menampakkan peningkatan. Jadi sebab tu kita kena cakna tentang perkara ni. Kita dah memanggil lagi sebenarnya. Puan Lia daripada Kuala Lumpur. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Teruskan, Puan Lia. Okay, saya sekarang ni actually saya dalam kemurungan. Disahkan tu disahkan oleh doktor? Tidak, pada diri saya sendiri. Baik. Saya nak tahu kenapa saya sering saja bila saya ada is problem, macam broken heart, macam tu kan, macam kecewa. So kemurungan saya tu macam
Berpanjangan jugalah. Bila sebut berpanjangan tu berapa lama, Puan? Almost ya dalam bulan lah macam tu lah. Mana Puan tak ada ambil ubat apa semula ya? Saya tak mengambil ubat, tapi saya cuba hanya relaxation saya hanya berdiam. Berdiam dan saya tak akan bercakap dengan siapa lah. Tapi lebih bahaya tu Puan sebab dia pendam di dalam hati tu eh. Lepas dari saya rasa untuk melegakan rasa tension macam tu, saya lebih berdiam. Lebih memilih untuk berdiam diri. Okay. Berdiam diri dari bercakap dengan orang-orang yang ada sekeliling kita. Okay. Puan, kalau bolehlah kami... Cik, maafkan saya. Kalau boleh, kami nak tanya, ada perkara-perkara yang trigger kepada kemurungan ini yang bukan Cik Lia rasa, ialah faktor persekitaran ke, tempat kerja ke, apa ke? Bukan. Pada diri saya sendiri. Pada diri saya sendiri, bukannya tempat kerja ke apa. Masalah kecewa dengan seseorang yang susah saya nak mengatakan, kadang-kadang kita ni ada perasaan dengan orang tu bila orang tu buat kita, so kecewa tu akan terbawa-bawa dalam diri dan kita akan ingat dia, kita macam lebih pada trauma dan kita akan muruk dan merasakan kemurungan tu. Okey, maknanya ni situasi peribadilah ya. Peribadi. So, macam mana saya nak tanya doktor? Saya nak tanya doktor macam mana untuk mengelakkan keadaan macam tu. Baik. Nanti Cik Lia dengar penjelasan daripada doktor, ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Cik Lia Mansur. Ya. Sebab kita ni sekarang ni, kita sebelum ni mungkin kita dalam konteks tempat kerja. Sebenarnya, kehidupan kita melangkaui tempat kerja. Jadi, ini mungkin perihal peribadi juga yang memberi kesan. Betul. Kalau lihat, Cik Lia, tadi saya rasa secara ringkas walaupun dia bercakap dalam 3-4 minit tapi sudah ada satu, saya rasa memang ada masalah kemurungan kerana berpanjangan mendalam. Dia mungkin satu pada simptom kadang tidak mahu berjumpa orang contohnya kan. Jadi ini semua tanda-tanda yang menunjukkan dia serius lah keadaan itu. Dan contohnya kata dia lebih suka memendam, menyimpan, tidak berkongsi. Tetapi itulah, pada tahun ini pun tema pun kita menyatakan let's talk. Disuruh luahkan yang ada. Jadi satu daripada kaedah yang paling mudah adalah berkongsi. Sebab memang nampak jangka masa pendek macam simpan dan menyelesaikan masalah sebab orang lain tak tahu. Tetapi akhirnya benda tu macam apa tu, bom jangka. Dia jadi time bomb. Apabila terlalu banyak masalah tu, mungkin masalah hubungan, kemudian masalah kewangan, kemudian masalah tempat kerja, lama-lama sebenarnya mungkin perkara itu kalau di peringkat awal sikit boleh dirungkai lebih mudah. Dan kalau ikut kaedah rawatan kami pun secara psikoterapi ataupun cara ubatan, kalau dirawat di peringkat awal dia boleh balik pulih seperti biasa, insya-Allah. 30% dalam data menyatakan dia memang satu episod saja, tetapi ada mungkin 20% yang perlu rawatan yang lebih detail dan kena ulangan dan sebagainya. Jadi ini di golongan yang ada penyakit kemurungan ni. Jadi walaupun temu bual atau informasi yang dibagi secara ringkas tadi, tapi sudah ada satu saya rasa mungkin ada masalah kemurungan sebab kadang-kadang cara bercakap pun nampak macam sedih contoh dan mudah sensitif dengan orang. Itu pun satu daripada simptom-simptomnya. Tapi kalau nak di cara objektifnya, contohnya bila sebut pasal kemurungan ni, dia hilang, dia rasa sedih. Kadang-kadang tidak jelas punca dia. Mungkin ada punca yang lebih jelas, itu lebih bagus. Tapi kadang-kadang tidak jelas. Keduanya, dia mungkin hilang minat perkara yang selalunya dia suka keluar, pergi shopping happy, jumpa kawan happy, minum kopi
kau comfortable, happy. Tapi ada masa dia jadi murung tu, bukan satu hari, bukan satu jam, tapi mungkin berpanjangan 5 hari atau seminggu, dia rasa tak happy dah, dia tak nak buat perkara itu. Dan satu elemen penting lagi, dia mengganggu fungsi sosial. Dia kalau bekerja, kerja dia malas nak pergi kerja, dia tak berminat dan sebagainya, ataupun berhubungan selalu bergaduh sampai jadi satu masalah perhubungan. Jadi ini orang kata, kita kata core symptom dia lah. Tapi symptom yang biasa kita kata juga, macam contohnya hilang selera lah, tidak boleh tidur, rasa resah gelisah, tidak dapat penumpuan, tak dapat konsentrate dengan kerja kita. Tapi yang worst scenario kita boleh kata, macam contohnya rasa diri tak berharga, kehidupan tak berharga, rasa kematian tu menyelesaikan masalah, rasa putus asa. Ini tu tahap serius lah. Dan betul, ramai yang berputusan untuk sehingga bunuh diri dan sebagainya. Okey, doktor, ini kita dah address ini simptom-simptom dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, Cik Lila tadi menunjukkan kepada kita yang dia tak mau bercakap. Sebenarnya itulah pemecah kepada masalah ini untuk memulakan sesuatu, iaitu bercakap. Kena bercakap dengan seorang yang boleh dipercayai. Dan maksud saya sekarang ni, kita dah ada media sosial contohnya. Saya rasa itu bukan platform yang terbaik lah, sebab bila kita bercakap di situ, kita tak ada orang yang mendengar, tak dapat empati tak ada. Jadi elemen apabila kita mendengar ni, seorang pendengar yang baik, dia active listener, maknanya dia dengar tu dah ada reflection, kemudian dia memperakui masalah itu. Kemudian bila kita dengar, kita tak boleh judgement, kita tak boleh buat satu penghakiman terhadap masalah dah lah, ini ringan saja, kamu yang lemah semangat sebenarnya. Kita tak boleh mengenepikan seperti itu, sebab mereka yang ada kemurungan, sama ada penyakit kemurungan atau perasaan murung ini yang tak begitu serius tapi sudah ada, cara pemikiran mungkin berlainan daripada diri kita. Kita tak boleh membandingkan. Sebab itu kita kata tadi, ada berapa peratus tadi, 5% contohnya yang ada. Jadi mungkin golongan ini lebih sensitif bila disebut pasal kesukaran minda, emosi dan sebagainya. Okey. Kita nak raikan satu lagi pemanggil daripada Pulau Pinang di hujung talian. Hello, assalamualaikum. Daripada Pulau Pinang di hujung talian. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello. Jangan dengar TV anda. Hello. Hello. Yeah, baik, saya dengar. Teruskan. Siapa di talian? Saya Nur Zaini di Pulau Pinang. Okey, Cik Nur Zaini, minta maaf, tolong perlahankan TV ataupun jauh dari TV ya. Saya dah jauh dah. Dah jauh. Okey, baik. Okey, silakan, silakan. Okey, saya punya kawan-kawan. Dia bau kematian isteri. Okey. Dia terlalu baik dengan saya. Tapi saya nampak lepas kematian isteri dia, dia nampak terlalu macam distress. Dan dia disyorkan oleh doktor untuk ambil sejenis ubat nama Xanax. Okey. Boleh ke? Tapi memang nampak berubah lah. Maknanya dia mula menyendiri, dia mula tak mau keluar dengan kawan. Dia mau juga. Macam kita bila ada malam tahlil, apa malam macam Yasin kan, mesti dia ada inbox juga. Dan dia ada ya, tapi nampak dia very despair dengan janggut dia. Dia cakap, kata pasal minta suruh dia cari isteri lain. Dia kata, I want more better than my late wife. I want 10%. Then my late wife. Tu so, dia punya sayang kat bekas isteri dia tu. Tapi saya sebagai kawan dia, saya very simpati dengan dia. Tapi perlukah dia ambil ubat Xanax? Okey, sekarang ni Cik Nur Zaini, dia dah ambil ke belum ubat tu? Dia masih carry on dia punya treatment tu. Okey, adakah saya dah advice kat dia? Sebab saya kata dia bila dia selalu travelling. Kadang-kadang ke Australia, si anak dia dulu ada di US. Saya takut dia kalau kadang-kadang operasi ke apa, operasi jadi positif, dia akan keluar benzo. Saya ada advice kat dia lah. Tapi dia masih duduk dinai. Itu macam mana saya nak bagi nasihat kat dia supaya dia quick dia punya treatment Xanax tu. Dengan cara macam mana kita nak advice kat dia supaya dia buang. Kata Pak, ini disyorkan oleh orang doktor. Buatnya disyorkan doktor juga. Okey, baik, kami faham. Terima kasih, Cik Nur Zaini.
sama-sama. Kita dengar penjelasan doktor. Ya. Ya. Itu baik. Boleh. Cik Nur Zaini telah bagi satu contoh dalam ya. Konsep perawatan. Xanax itu adalah ubat macam apa, ubat tidur, ubat penenang. Okay. Jadi sebenarnya selepas satu kejadian atau kehilangan lah dalam konsep luasnya kehilangan, jadi seorang tu akan melalui pada biasanya kita tak rasa gembira. Kalau gembira tak normal kan. Jadi memang rasa sedih. Tetapi kesedihan tu biasanya mungkin seminggu, dua minggu dan kerja masih boleh diteruskan lah. Selepas seminggu kita ambil cuti atas kita meratapi kematian seseorang yang kita sayang. Atau kadang-kadang binatang peliharaan pun ada respon sampai macam itu sekali. Jadi itu normal. Tetapi kalau sehingga fikir macam menangis setiap hari, kita panggil emotional incontinence. Setiap hari menangis, tak boleh berfungsi, tak boleh penampilan berfungsi, tak terjaga, tak terurus dan sebagainya. Ataupun ada tahap, saya tengok ada pesakit kita yang dengar suara sampai macam tu. Itu bukan satu yang normal dah. Jadi itu kena dapat apa, konsultasi atau rawatan lah. Jadi dalam konteks rawatan ni, mesti kita ada, kita identify. Kalau dah terlalu serius, sebenarnya ubat ni kita guna, kalau konsep ubatannya adalah ubat antidepressant kita panggil. Okay. Itu ubat utamanya kalau seorang tu memang ada kemurungan. Tetapi macam Xanax digunakan juga kadang-kala sebab simptom tu pada peringkat awal terlalu serius. Okay. Jadi peringkat awal mungkin kita guna beberapa hari pertama tu setiap hari. Kemudian kita kata kalau boleh elakkan, kurangkan. Itu untuk konsep kita guna selari lah. Mana Xanax pun kita mulakan, ubat antidepressant pun kita gunakan. Okay. Tapi antidepressant ni memang kena ikut nasihat doktor tu. Tak boleh tinggal sendiri, tambah sendiri dan sebagainya. Okay. Dan kadang-kadang untuk kita nak diagnose kan, nak kena confirm kemurungan, proses tu memang sukar jugalah. Kadang-kadang kita kena interview, melihat personality, melihat konsep reaksi terhadap masalah dan sebagainya sebelum itu. Jadi mengambil masa lama. Jadi ini ada sikit kepakaran terlibat jugalah. Jadi kadang-kadang memerlukan rawatan daripada pakar psikiatri contohnya, ataupun doktor dalam bidang psikiatri yang ada latihan dalam bidang itu, sebab takut dikhuatiri masalah kemurungan itu contohnya mungkin hanya diberi ubat penenang. Tapi akhirnya ubat penenang ni kalau emosi itu tertekan, dia membantu, tapi lama kelamaan kalau terus digunakan tanpa kawalan yang sebaiknya, dia mungkin bergantung terus pada ubat itu pula. Jadi ketagihan. Masalah yang kedua pula. Ada pengalaman saya ada yang macam tu juga jadinya. Okey. Sedikit dalam masa 30 saat, kesan kepada pengambilan ubat begini, adakah akan mengganggu sistem badan? Dia sebenarnya ubat ni tidaklah menyebabkan bahaya yang terlalu serius pada mana-mana bahagian. Tapi ketagihan tu biasa dalam masyarakat. Kita kata tak nak tidur dengan ubat tidur. Ya, okey. Baik. Nampaknya, doktor, ini perkara masalah yang serius dan perlu dikawal. Akan kita pun nampak macam kemurungan sikit. Ya, jangan. Kita jaga. Kita elakkan daripada menggunakan istilah itulah sebenarnya. Walaupun kelihatan tapi tidak sebenarnya. Itu taktikalnya. Anip, dengan para pelajar kita, siswa kita. Baik, saya punya lah senyum kat sini, ada dikata saya murung. Sebelum kita bersama dengan pelajar untuk beberapa soalan, ada satu yang kita warna-warnakan sini. Datanglah beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan ke Hari Sarapan Malaysia Milo Sabtu ini di Padang Perbadanan Pasir Gudang, Johor, 8 April. Bermula jam 6 pagi hingga 11 pagi. Tentunya pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Maklumat lanjut di www.milo.com.my. Baik, kita ingin terus bersama dengan rakan-rakan pelajar saya, rakan-rakan untuk tanyakan soalan kepada pakar kita. Boleh. Ini siapa nama ni? Assalamualaikum. Saya Arif. Mungkin ada soalan yang ingin ditanyakan. Okey, Prof, macam mana dari segi individu, kita tahu setiap antara kita ni mempunyai masalah dan stres masing-masing lah. Jadi boleh diketekat bola apa, setiap antara kita ni kadang-kadang bila kata terbawa dengan stres tu, mengalami kemurungan tu. Jadi bagaimana kita nak mengatasi stres tu supaya tidak tercenderung kepada ke arah kemurungan tu? Dan ya, seperti tadi yang saya dengar, ada kalau kita boleh boleh mengatasi masalah kecenderungan ni melalui dengan cara mengambil ubat. Ada tak alternatif lain? Ya, alternatif lain.
doktor. Okey, pertama sekali soalan terima kasih. Ini memang pelajar universiti, kolej semua ni memang lagi terdedah banyak tekanan kan dengan aktiviti ni semua apa tu belajar. Jadi kalau disebut stres tu perkara biasa. Sebenarnya kalau kita tak ada stres pun kita tak ada motivasi dalaman pun nak bergerak ke depan. Tetapi stres yang dah melampaui, contohnya kita fikir tadi saya kata contohnya hidup dah tak berguna ataupun patutnya stres tu cuma 2-3 hari, 2 hari lah paling lama pun katakan, tetapi dah sampai berlarutan 5 hari, tak nak bercakap dengan orang, itu satu kondisi yang memungkinkan, ataupun mengganggu selera makan sampai hilang berat badan 1 kilo dalam masa seminggu kata, tidur tak boleh macam tu, susah nak tidur. Ini semua tanda-tanda yang menunjukkan serius. Jadi kalau sebagai pelajar mungkin macam dekat kolej biasanya ada kaunselor yang boleh ni bercakap. Jadi setidaknya kena pasti. Tetapi kadang kita tak nak bercakap. Kalau kita nak bercakap mungkin ada kawan kita yang nampak tu boleh membagi keyakinan. Jumpa ni dia boleh tolong macam tadi dalam pemanggil Encik Nur Zaini tadi. Dia membantu kawan dia dalam kontak tu. Jadi itu peranan penting. Sebab itu kalau kita simpan saja, kalau kita tak bercakap, perkara itu boleh memudaratkan kita akhirnya. Okey, itu satu. Tadi kaedah rawatan. Kaedah rawatan sebenarnya kalau di peringkat yang kita kata mild. Mild ni yang sikit lah. Kategori di kemurungan pun ada mild, moderate, severe. So yang mild ni sebenarnya perlu bercakap. Mungkin bercakap dengan kaunselor, bercakap dengan clinical psychologist. Jadi mereka ni akan mendengar dan kadang-kadang pesakit saya contohnya bila bercakap tu selepas satu tahap tu dia rasa macam hal lega lepas dia menangis gitu. Tapi kita dengar dengan itu pun skill je, memang kita nampak mendengar saja, tapi mendengar dengan kita pun kena ada reflektif, makna mimik muka kita tak boleh mendengar macam muka kita pun tak ada rasa perasaan langsung itu pun satu kemahiran. Jadi ini semua kena datang bersama sebagai perawat lah dari career kami ni sebagai psikiatris. Jadi selain pada itu, kalau tip ni kita sebut pasal mencegah kemurungan tadi, kita ada sebut pasal full positive psychology. Itu cara keseluruhan lah nak mengelakkan langkah pertama. Terapkan dalam nilai itu dalam diri kita. Contoh antara amalan-amalan ini satu topik besar je kan ni. Kalau kita positive psychology, jadi kita suka membantu orang, kita menghargai orang, kita forgive and forget karakter kita, kita mindful about our emotion, perasaan kita, kita ambil kisah perasaan kita, kita ambil kisah perasaan orang. Jadi ada banyak lagi. Jadi ini antara patut jadikan satu lifestyle atau amalan kita. Jadi dia macam buffer, perisai daripada kemurungan ini. Selain daripada itu, mungkin jangan cuba ambil macam dadah ke rokok ke sebagai menangani tekanan. Itu nasihat yang saya kena sampaikan. Okey. Sebenarnya tajuk ni tajuk besar. Sangat besar. Seminggu pun kita boleh. Betul. Kerana nak bincang tu macam-macam kriteria yang boleh kita teliti. Tapi nampaknya kita pun dah di ujung siaran kita ni. Kita nak ucapkan terima kasihlah kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, Setiausaha Kehormat Persatuan Psikiatri Malaysia, kerana berkongsi sedikit sebanyak tentang bahaya memendam dan berada di dalam kemurungan ini. Kalau ada yang simptom-simptom tu, elok dah jumpa pakar. Terima kasih banyak, Doktor. Ya, sama-sama. Jadi bersama kami, bercakaplah dan luahkanlah. Okay? Kalau kita kenal pasti yang kita berhadapan dengan situasi begini. Okay, nak berhati-hati seketika lepas ni, Anik nak